PJ Bupati Sarolangun Henryzal menerima exit meeting dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 di Rumah Dinas Bupati Sarolangun, Senin 6 Maret tahun 2023. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi beserta 3 orang anggota, Kepala BPKAD Sarolangun, Kepala Inspektorat Sarolangun, dan jajaran BPKAD Sarolangun. Usai kegiatan exit meeting tersebut, Pejabat Bupati Sarolangun Henryzal mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi agar proses pemeriksaan berjalan lancar terkait laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah disampaikan oleh Pemkab Sarolangun. Kemudian acara ditutup dengan foto bersama tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi beserta anggota lainnya. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.